mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Batin ya. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan juga selalu diberi rezeki yang halal dan berkah, serta dimudahkan dalam segala hal urusannya ya, amin. Nah, di siang hari ini tuh udah siang ya teman-teman, habis sholat duhur gitu ya, Mbak Tin mau OTW, mau pergi berziarah teman-teman. Di bulan Sya'ban ini kan kita harus berziarah ke makam saudara-saudara kita ya teman-teman. Yuk kita ikutin. Ini di hari Senin siang ya teman-teman. Cuacanya agak sedikit mendung ya. Mbak Tin mau pergi ziarah. Tuh ada pisang, Mbak Tin tuh masih kecil ya teman-teman tuh. Masih kecil sekali pisangnya teman-teman. Tapi ini panas lagi. Tadi mendung ya, sekarang panas lagi. Banjir. Kita berangkat ya teman-teman, mau menuju ke tempat makam mama dan bapak mertua ya teman-teman. Yuk kita ikuti. Cuacanya mendung ya teman-teman tuh, agak-agak mendung gitu ya. Ini batin kalau beli kuota di situ teman-teman, dan kalau beli sayur biasanya di depan kecamatan situ ya teman-teman. Ini sih nggak jauh sih, makanya kita di sini ya. Sampai teman-teman tuh, udah sampai ke pemakaman ya teman-teman. Ya itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini kita udah sampai ya teman-teman, ini ke tempat pemakaman bapak sama mama mertua ya teman-teman. Mertuanya batin ya. Ini tuh masih di pinggir jalan raya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Mbak Tin mau kemana-mana itu pasti ngelewatin makam ini ya teman-teman tuh. Ini lumayan udah agak bersih ya teman-teman tuh, udah dibersihin sama engkong yang bertugas di sini ya teman-teman. Tuh tempat mama udah bersih. Di sini teman-teman tempat mama dan bapak mertua batin ya nih. Ini mama teman-teman, itu bapak. Ini mama dan bapak. Assalamualaikum mama, bapak. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, ini batin mau lanjut perjalanan ya teman-teman. Ini mau nyari sesuatu. Tadi itu janjian sama Mama Naila, tapi Mama Nailanya ke tempat kakeknya Naila kayaknya teman-teman. Jadi ya udahlah, kita cuman berdua aja ya teman-teman. Lanjut perjalanan mau ke bensin ya teman-teman. Itu siang-siang bolong ya teman-teman, tapi ini si bensin itu one triple.
full pokoknya. Suasana SPBU di Gabus Sri Amur ya teman-teman tuh. Tinggal Pertalit teman-teman, katanya Pertamaknya tuh habis. Ini cuacanya kadang mendung, kadang panas kayak gitu ya teman-teman. Gimana di tempat kalian? Kita mampir ke toko merah dulu ya teman-teman. Diskon teman-teman, bener nggak ini diskon teman-teman? Nah di sana itu ada perumahan ya teman-teman tuh. Perumahan di tengah-tengah sawah teman-teman. Kita lanjut perjalanan lagi mau kemana? Ini lanjut mau ganti oli ya teman-teman tuh. Tadi tuh udah gerimis malah nggak jadi. Nah itu sekolah Naila ya teman-teman, SMP Negeri 1. SMP Negeri 1 Tambun Utara teman-teman tuh. Ini udah pulang ya teman-teman tuh, nggak jadi hujan ternyata. Itu cerah lagi, nggak jadi hujan teman-teman. Nah ini tadi Mbak Tin udah pulang dari berziarah ya teman-teman, terus mampir kayak ke pom bensin kayak gitu, ngisi apa namanya, ganti oli gitu ya teman-teman. Nah sebelumnya Mbak Tin mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita sebentar lagi mau menjelang bulan Ramadan ya teman-teman, bulan suci Ramadan. Semoga kita semua bisa menjalankan puasa dengan baik, dengan bisa terbebas dari godaan gitu ya teman-teman. Dan juga khusus terima kasih banyak buat yang sudah setia support dengan channel Tina Atina ini ya. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Yuhu.